Jajaran pengurus organisasi Senin pagi dilantik oleh Wakil Bupati Tebo di aula utama kantor Bupati Tebo. Adapun 6 organisasi tersebut diantaranya TPPKK, Dekranasda, GUW, Himpaudi, IGTKI, dan BKMT. Dihadiri oleh tamu undangan dimulai dari isi Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Wakil Kepala Polres Tebo, TNI, Kepala OPD Lingkup Pemerintahan Kabupaten Tebo, beserta istri. Dalam pelaksanaan pelantikan, ditampilkan tarian daerah oleh siswa-siswi sekolah di Kabupaten Tebo, seperti tarian Danau Sigombak dan Eder Pandan. Selain itu juga ditampilkan berbagai macam hasil kerajinan maupun produk makanan dan minuman dari 12 kecamatan di Kabupaten Tebo, seperti batik tebo, keripik pisang, sirup buah naga, dan lain-lain. Wakil Bupati Tebo Sahlan berharap dengan dilantiknya 6 organisasi tersebut dapat bekerja secara maksimal. Dari Jambi, Mas Mulhadi Tribrata TV, salam Tribrata.